Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, semua yang kita capai itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini manusia itu manusia yang lemah. Lemah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak mungkin memperoleh apapun juga. Dan oleh karena itu, berterima kasihlah pada Allah. Allah telah memberi hidup pada kita, memberikan rezeki pada kita, memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita. Bersyukurlah. Berterima kasihlah pada Allah. Kalau kata Allah, jika kamu pandai berterima kasih, niscaya hatimu akan senang dan akan merasakan bahagia. Mayab alullah bi azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidak akan ditimpa kesusahan, ditimpa azab kamu oleh Allah jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Sungguhnya Allah maha tahu, maha menerima bersyukur, dan Allah sangat memahaminya. Untuk itu, kenapa kita sering susah, kenapa kita sering gundah, kenapa kita sering merasa gelisah? Karena kita tidak pandai bersyukur, karena kita suka merasakan kurang. Oleh karena itu jangan merasa kurang. Apa yang bersyukur itu ialah merasa besar atas pemberian Allah yang diterima oleh kita. Begitu pula kalau kita menerima sesuatu dari manusia, anggap itu sesuatu yang besar. Gaji yang kita terima, kita anggap sesuatu yang besar. Sehingga kita akan bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kita sebaliknya, mengatakan, gaji kita ini kecil, maka kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Selamanya akan kurang. Oleh karena itu satu kata, jika Anda ingin berbahagia, milikilah rasa syukur. Walaupun kata Allah, wa qalilu min ibadiy syakur, dan sedikit sekali orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu sedikit sekali orang berbahagia itu. Menurut saya, milikilah rasa syukur, niscaya Anda akan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.